sendiri masih di kantor waktu itu ya. Jadi kejadian itu informasi sementara lebih kurang jam 10 pagi. Kondisi tempat penjualan itu masih persiapan untuk persiapan penjualan. Ada korban jiwa dan? Tidak ada ya. Dugaan dari gas LPG ya. Ini berapa kilo dan? Tapi menurut pemilik SOP-nya dicabut regulator. Menurut pemilik dicabut regulatornya sendiri. Lampu aja mati. Regulatornya dicabut. Regulator gas. Sebelum SOP HP-nya regulatornya selalu dicabut ketika berhenti beroperasi. Iya, artinya gas yang meledak. Tapi gas yang meledak yang banyak. Dan ada genset enggak? Oke, Bang. Thank you. Mohon maaf. Ada Bapak Ijo. Gadis pariwisata. Iya. Ada. Ada. Kalau perasaan dari kita yang pemilik ini merasa kecewa atau bagaimana nih, Pak? Sebenarnya tidak, yang pasti kita nggak tahu sebabnya apa, yang pasti kita sama-sama introspeksi diri lah ya, baik kita korban maupun yang pihak yang itu membantu kita, sama-sama ke depan kita lebih baik meningkatkan untuk memberikan lah ya, memberikan pengaduan masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita. Pak, bisa ceritakan sedikit Pak, mula awalnya kita mendengar kabar kebakaran ini Pak?
saya sendiri masih di kantor waktu itu ya, jadi kejadian itu informasi sementara lebih kurang jam 10 pagi. Kondisi tempat penjualan itu masih persiapan untuk persiapan penjualan. Itu jam 11 baru kita buka, tapi kejadiannya lebih kurang jam 10 lah. Pak, menurut SOP dari KP sendiri, katanya regulasi gas itu? Setiap SOP KP kita memang standar, jadi setiap kita tutup toko, apa namanya, regulator gasnya kita cabut, setiap mau berjualan kita pasang lagi SOP-nya. Dan dia ada orang berapa di dalam, Pak? Tadi, karyawan? Tadi kan pakai tiket nih, kita 5 okay, orang. Oke, 5 orang ya. Kita persiapan semuanya, tapi kita nggak tahu lah, musibah namanya nggak tahu. Dan kondisi mati lampu yang pasti nanti untuk menentukan sumbernya di mana mungkin dari pihak kepolisian. Pak, ada genset, Pak? Genset general. Kita nggak ada. Nggak ada ya? Kita nggak ada. Pak, kerugian mencapai berapa di taksir kira-kira? Itu yang belum kita bisa. Kira-kira aja? Tak bisa tiket. Ratusan juta lah ya, Pak ya? Lumayan lah pokoknya, nanti kita kalkulasi juga. Pak, ini ruko nyewa atau hak milik sendiri? Kita nyewa. Sewa ya, Pak ya? Berapa per bulan, Pak? Kita pakai tahun yang pasti nanti itu dari ownernya lah, adik. Oh gitu ya? Sip. Semuanya kita suruh lah, karena shock terapi, shock lah. Shock ya. Itu perempuan ya, Pak ya? Hah? Perempuan, laki-laki? Ada juga laki-laki. Berapa orang laki-laki? Tadi ya, kita nggak pasti tadi apakah dua atau satu bikinnya hari ini. Kan sip nih. Siap. Yang pasti kita untuk namanya anak-anak ya. Siap. Fiskisnya kan terganggu lah. Siap. Tapi kita tetap melihat ke sana, mungkin dari pihak keluarganya juga ada, dan kita tetap memberikan perhatian lah kita. Siap. Bawa bang.